pas tenang pas tu lah, tak sok muka lu. Sudah sedikit ini ni, dari asal. Ini api. Dianggap ngembak golok ya. Sudah ke atas. Tes, atas semua. Setelah bersih dijemur. Ini setelah bersih tadi proses pemelorotan. Kemudian dijemur supaya kikis atau kering.
Inilah hasil akhir batik terung. Setelah proses pemelorotan, ini proses pengeringan. Masih bersama Mbah Mumangkis. Ya, bisa jelaskan. Yang ada sumping 8 yang ditemukan di Desa Terung, warga RT5, Mbah Sauri. Kita munculkan, kita wujudkan di dalam karya batik tulis Terung. Nanti muncul karya-karya yang lain terkait dengan histori Terung. Kita utamakan dulu yang batu manggis ini dulu. Kita perkenalkan. Iya. Kebetulan ini sudah dipesan oleh Pemdes Terung. 10 unit. Terus Bapak Batak yang batik tadi siapa namanya? Om Gi. Pembatik dari Wage. Wage. Beliau memang sudah mempunyai nama. Nama. Komunitas. Komunitasnya apa? Tidak, dia mandiri. Oh, mandiri. Dia sendiri. Sendiri. Dia punya galeri juga di Wage. Wage itu daerah mana? Wage daerah Paru ya. Paru ya. Paru. Paru. Aloha itu lho. Oh iya, Paru. Wage. Siap, beliau datang di awalnya datang di museum dia show di sana terus kenal ternyata sampai hari ini bermanfaat kita bisa mewujudkan batik terung ini. Siap bagus. Selanjutnya ada Denayu Putri, kita gores dalam karya. Siap.